GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ini dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berinteraksi dan mengetes karakter si ular King Cobra yang kemarin baru beres banget makan ular sanca. Namun karena mungkin di dalam perutnya masih ada ular sancanya, sehingga pencernaannya belum beres dan karakternya agak sedikit melambat. Dan untuk pembahasan kali ini, sengaja saya langsung keluarkan King Cobra-nya karena ada pembahasan yang berkaitan dengan ular King Cobra ini sendiri yang memang sekarang tuh lagi viral, lagi booming kembali di sosial media, terutama di TikTok dan lain sebagainya. Sebetulnya mungkin video ini tuh viral bahkan di tahun-tahun kebelakang, namun sedikit orang yang ingin membahas tentang video tersebut karena masih banyak orang yang awam juga sih, terutama di Indonesia. Karena masyarakatnya masih percaya dengan hal-hal mitos, hal-hal mistis, maka dari itu, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait video yang viral tentang ular King Cobra yang mengeluarkan suara seperti suara kokok ayam. Dan katanya itu merupakan ular King Cobra yang sedang mengerami telurnya ataupun memang sedang banyak hal dan versi lah teman-teman. Makanya nanti kita akan coba bahas dan buktikan bahwa video tersebut menurut saya pribadi itu tidak benar. Lalu apa saja buktinya dan apa saja pendapat saya terkait video tersebut, nanti kita akan bahas secara detail. Namun sebelum itu, biar teman-teman juga paham, jadi ini tuh sengaja saya keluarkan King Cobra-nya secara langsung biar teman-teman tahu bahwa oh seperti inilah King Cobra pada kenyataannya. Dan bila kamera mikrofonnya mampu menangkap suara dari si King Cobra ini, nanti mungkin bisa lebih jelas juga teman-teman. Nah sekarang coba kita lebih dekat lagi nanti kameranya, biar setidaknya apakah si King Cobra itu mengeluarkan suara atau enggak gitu. So kue dah kurang di celan. Oh udah di celan. Oh, ada suaranya? Oh. Wah. Ayo. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk suara ular King Cobra secara dekat, secara real. Tapi kalau misalnya mikrofonnya bisa lebih dekat lagi itu lebih kedengeran sih. Karena untuk ular tidak ada yang bisa mengeluarkan suara karena ular itu tidak memiliki pita suara, teman-teman. Lalu bagaimana mereka mengeluarkan suara seperti yang kalian dengarkan di si King Cobra ini? Sebetulnya mereka mengandalkan pernapasan. Nah jadi itu bukan dikeluarkan dari pita suaranya, melainkan memang dari pernapasan sendiri yang mereka atur sehingga bisa mengeluarkan suara dan menimbulkan suara yang seperti bahkan sesuatu yang apa ya, terdengar itu kayak ada desisan gitu teman-teman. Nah ular, beberapa ular yang bisa mengeluarkan suara khususnya di daerah kita
Yang pertama ular kobra Jawa itu sudah jelas. Mereka juga sebetulnya bukan mengeluarkan suara dari pita suaranya, tapi dari hembusan napasnya, teman-teman. King Koros juga sama. Mereka juga bisa mengeluarkan ataupun menggembungkan suaranya. Nanti bisa kita coba tayangkan juga buat teman-teman suara King Koros kayak gimana. Terus yang paling pentingnya, yang pada intinya sebetulnya nggak ada ular yang bisa mengeluarkan suara-suara karena mereka tidak memiliki pita suara. Nah, ini adalah King Kobranya seperti ini. Wow. Wow. Ada. Ada provokasi saya tik. Seperti itulah coy suaranya. Ini keren banget. Oke, saya rasa cukup. Kita langsung ke pembuktian bagaimana si King Cobra ini apakah benar mengeluarkan suara seperti kokok ayam. Kita pecahkan dan kita buktikan secara langsung, teman-teman. Oke, teman-teman, barusan kita sudah berinteraksi dan sudah mendengarkan secara langsung apakah si King Cobra tersebut itu mengeluarkan suara ataupun tidak. Memang mengeluarkan suara, namun tentunya tidak seperti di video yang viral kali ini, teman-teman. Ya, di video yang viral kali ini tuh sebetulnya si ular King Cobra-nya itu terdengar seperti ayam berkokok. Nah, kadang-kadang di beberapa daerah itu merupakan sebuah pertanda katanya, ataupun sebuah mitos yang memang menurut orang tua zaman dahulu itu merupakan ular yang memang harus dijauhi. Katanya ularnya itu lagi mengerami telurnya, terus lagi apa ya, banyaklah sekarang versi-versi yang memang di daerahnya itu ketika ada suara-suara seperti itu di alam, nyangkanya itu merupakan suara ular. Padahal sebetulnya ular itu tidak memiliki pita suara dan tidak mengeluarkan suara. Nah, sekarang kita lihat dulu video yang viralnya seperti apa. Oke, nah ini. Oke. Nah, itu adalah video yang viralnya, teman-teman. Sebetulnya ini merupakan ular yang tidak bertanggung jawab, boleh dibilang orang yang ya sebetulnya hanya mencari sensasi dan viewers saja mungkin, dan tanpa mempertanggungjawabkan apa yang dia upload. Dan tentunya semakin banyak orang yang terbodohi oleh hal ini, teman-teman, tentunya, apalagi makin percaya terhadap suara-suara yang aneh ketika di alam. Dan mungkin orang akan menyangka bahwa itu adalah hal yang benar-benar terjadi
Apabila ada suara seperti itu, mungkin saja bagi beberapa orang itu bisa menjadi momok yang menakutkan, hal yang menakutkan. Jadi banyak negatifnya, dan tentunya ini adalah video pembodohan. Kalau saya bilang ini merupakan video pembodohan, karena ular yang ada di video ini ya memang ular king cobra, tapi tidak mengeluarkan suara seperti yang ada di video ini. Tentunya yang mengeluarkan suara kokok ayam. Nah, saya sudah memiliki buktinya secara langsung. Jadi video yang diambil di TikTok ini tuh merupakan video potongan dari National Geographic Channel. Nah, jadi ini sumber videonya, teman-teman. Tuh, King Cobra 1997, coy. Punya National Geographic Channel. Tuh. Ini King Cobra-nya. Ini video aslinya, teman-teman. Seperti ini. Minum deh. Today water is critical, for the king is about to shed his skin. He needs extra fluid to help separate his old coat from his new. Ini video yang dipotong di TikTok, coy. Tuh. Dasar. Tuh. Mana ini nggak mengeluarkan suara, coy? Ini video real aslinya, tuh. Lihat. He must find a place to hide. Oke. Dan sekarang kita coba buktikan suara yang ada di video TikTok juga. Nah, ini itu bukan suara King Cobra, coy, tapi itu merupakan suara burung ini nih. Burung kokabura nih. Tuh. Jadi itu bukan suara King Cobra. Nah, kita harus melek, coy. Kita harus tahu bahwa ya di alam kita tidak ada hal semacam itu. Itu adapun mungkin bagi beberapa orang dan orang tua kita zaman dulu, ya itu kadang-kadang memiliki tujuan sih sebetulnya. Nah, ada suara semacam itu katanya adalah ular yang lagi mengerami telur. Mungkin itu adalah pesan untuk lebih kita agar berhati-hati ketika di alam, teman-teman. Ini kan banyak juga suara-suara burung. Ya kalau misalnya dengar suara burung ini, terus nanti ketika kalian di alam, terus tadi yang awalnya nyangkanya itu King Cobra, kan bahaya juga. Jadi nggak betul lah intinya. Yang pada intinya berarti kesimpulannya, video TikTok yang viral tersebut itu adalah hoax alias tidak benar, teman-teman. Dan penjelasannya sudah saya jelaskan dari tadi awal sampai dengan sekarang saya menyampaikan dan memperlihatkan bukti-buktinya secara langsung terkait video yang viral di TikTok kali ini, teman-teman.